biasa. Mari kita doakan bersama, semoga teman kita jurnalis yang ada di Surabaya yang mendapatkan kekerasan-kekerasan saat bertugas, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberikan keadilan seadil-adilnya. Dibalik sama teori lain dan berbeda. Mudah-mudahan dengan doa ini dapat mempermudah apa yang kepada teman jurnalis kita yang ada di Surabaya yang saat ini mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya dari oknum-oknum yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan dipermudah semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terhadap rekan kita jurnalis Tempo, Nur Hadi, ini adalah bentuk solidaritas dari teman-teman Ikatan Jurnalis Magetan yang meminta untuk aparat penegak hukum mengusut tuntas terhadap aksi kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis. Jangan sampai ini terjadi lagi, cukup ini yang terakhir buat Nur Hadi, jangan sampai ada korban-korban Nur Hadi yang lain. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.